itu ada jak air bunga, Bi. Yang mana? Tak tahulah, tapi yang pasti saya letak situ semalam tuh. Air bersih, air mutlak dengan air bunga. Air bunga tidak boleh kita wudukan, sebab dia tahir saja. Walau istabaha tahurun bima iwardin, kalau tersamarkan, samar-samar, terbaur antara yang suci dengan air bunga. Itu yang di dapur itulah, guna yang di dapur itulah. Yang mana, Bi? Itu dekat dapur. Ya, yang dekat peti ais. Itu ada dua jak di situ kan? Oh, itu ada jak air bunga, Bi. Yang mana? Tak tahulah, tapi yang pasti saya letak situ semalam tuh. Air bersih, air mutlak dengan air bunga. Air bunga tidak boleh kita wudukan, sebab dia tahir saja, bukan mutahir. Gimana kira-kira kalau kita kebingungan? Kalau kita kebingungan, kita gunakan kedua-duanya. Wudhu sekali dengan air yang salah satunya, kemudian kita berwudhu kembali dengan yang belum kita gunakan. Sebab kenapa? Sebab kalau hanya sekat tersentuh air bunga saja tidak ada masalah. Beda kalau yang samar-samar itu, yang remang-remang itu antara air mutlak dengan air najis. Itu kita tidak boleh ijtihad. Ya ini kita berwudu, yang tadi ini maaf, yang ini kita ijtihad. Yang ini antara air bunga dengan air mutlak. Ini kan kita gunakan kedua-duanya. Kalau dengan yang tadi antara air najis, air mutan najis dengan air yang bersih, itu kita berijtihad. Tidak boleh kita gunakan kedua-duanya. Kenapa? Sebab kita tidak boleh menggunakan air mutan najis.